Ah, terima kasih, terima kasih semua. Kami pun tak sangka sebenarnya. Tidak sangka ya, durian runtuh begitu. RM8,000, RM5,000. Tapi janganlah kita perasan kat MHR di pagi hari. Ya, betul. Sebenarnya kami di sini bukan untuk meraihkan diri kami. Tapi kami ingin mengucapkan sekalung tahniah. Tepat. Kita bersama dengan dua tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Encik Haji Ahmad Nur Sulaiman, Penerbit Eksekutif Pengisian Kandungan Islam TV3 dan TV9. Yes, dan Encik Muhammad Izzuan Mursyid Perekesan. Dan kami ingin mengucapkan tahniah atas kemenangan di Anugerah Seri Angkasa 2022. Alhamdulillah. Dan Harakah ni sebenarnya sebuah program yang sering kali memenangi anugerah. Kalau tak salah saya, Anugerah Screen dan menang rancangan buat bicara terbaik, menang-menang montaj terbaik dan di Anugerah Seri Angkasa ni. Wah, setelah sekian lama memenangi 3 anugerah, iaitu anugerah khas juri, special effects yang terbaik, tak salah saya. Dan anugerah set TV terbaik. Anugerah set TV terbaik. Encik Izzuan kita lah tersenyum. Tadi keluar berita dah. Enjoy. Jadi pertama sekali kita nak tanya kepada Haji Manor lah. Dah lama mempelopori Halakah ni. Jadi program Halakah ni, kalau kita nak sebut dia kata lain, adalah usrah ya, daripada sekumpulan Muslim berkumpul untuk menimba ilmu. Betul. Jadi sekarang ni dengan tahun demi tahun, musim demi musim, pelbagai idea telah dicetuskan. Jadi macam mana perasaan untuk memenangi 3 anugerah ini? Okey. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah dan keduanya kita ucapkan jutaan terima kasih kepada panel pemilih yang memberikan anugerah kepada Halakah ini. Dan ini merupakan kemenangan bersama kepada semua kru yang terbabit sejak sekian lama dan bukan mudah nak sampai ke tahap ini. Kita letakkan vision selama 10 tahun dan alhamdulillah setelah berjalan selama 10 tahun, sedikit demi sedikit kita mencapai apa yang kita nak. 10 tahun dia. 10 tahun. Bukan waktu yang singkat sebenarnya. Bukan waktu yang singkat. Dan sebagai seorang pengacara yang pernah berkhidmat selama 10 tahun untuk satu program Jalan Jalan Cik Makan dah 10 tahun, saya faham betapa susahnya untuk kita zahirkan idea yang baru dan sebagainya. Jadi, kalau kita ikutkan kemenangan inilah, cukup dah ke tak cukup lagi, Haji? Selalu ada satu benchmark kan? Betul. Kita akan nak cuba lagi yang ini. Apa tu? Belum cukup lagi. Saya punya impian supaya program agama seperti Halakah dan juga program-program lain, kita akan masuk kepada bermain dengan teknologi dalam bidang penyiaran yang lebih jitu dan kemas. Halakah pada tahun 2021 diwarnai oleh permainan efek AR. Dan mungkin juga kita sedang mengintai potensi untuk bermain dengan spider cam. Mungkin juga kita boleh mencuba sesuatu yang baru di Media City. Media City yang mempunyai studio-studio baru yang terletak tak jauh daripada Angkasa Puri. Jadi saya rasa agama, program-program agama harus membuka minda mereka untuk untuk sampai ke tahap itu. Setuju. Dan juga kita harus imbangi juga dengan situasi sekarang. Betul. Apa yang trending dan apa yang boleh membuat orang rasa lebih relatable begitu. Betul, kan? Betul. Dan bercakap tentang set. Set TV terbaik ni kan. Kata Halakah ni memang punya set yang Betullah. Bila kita tengok macam wow begitu kan. Mungkin ceritakan sedikit inspirasinya dan sampai berjaya mengguli anugerah kan. Banyak tau yang lain pun cuba buat set terbaik tapi inilah pemenangnya. Dia macam ni, bila saya punya diri lah, saya ada special spot untuk Haji. Bila program agama masuk, dia punya brief clear dan bila dia brief, dia nak sesuatu yang berbeza daripada program agama yang kita biasa tengok. Dia macam saya macam, seronok ni program ni. Saya mesti buat yang something yang boleh attract orang untuk tengok dan bukan klise program agama yang kita selalu tengok. So dia minta CIC ya, macam tu kan? CIC. Very technical. Memang lain daripada program agama. Yang tu saya boleh explore macam spaceship, kalau Star Wars kan. Sebagai set designer, satu benda yang mencabarlah. Kita boleh create satu benda yang lain. Dan alhamdulillah, saya anggap ini juga sebagai jihad lah. Kita nak angkat satu program agama ni supaya orang kat luar boleh tengok. Lainlah program agama ni. So dia tertarik untuk tengok. Saya suka jawapan Cik Izzuan. Nak tertarik kepada program agama kan. Jadi dari sini, kalau kita tengok program agama pun nak letakkan inovasi dan seperti itulah kita dapat lihat kemenangan Halakah untuk efek yang terbaik. Dan bukan senang untuk meletakkan atau menzahirkan efek-efek ini untuk program agama. Jadi akhir kata kat sini, apakah perasaan Tuan Haji dari segi perkembangan
siri televisyen sekarang ni ditentang hebat oleh pelantar-pelantar media sosial dan sebagainya. Yeah. Macam mana kita nak unggulkan TV semula? Okay. Cabarannya kan? Cabarannya saya rasa kita kena balik juga kepada asas yang paling penting adalah bagaimana penampilan kita di TV dan set main peranan sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya pernah share kepada Nas bahawa di mana pun kita dalam konteks media konvensional ataupun media digital, konten akan menjadi pemenang. Konten is king. Yeah, betul. Dan saya pasti dalam Halakah sendiri, bukan sekadar kontennya, penyampaiannya, bersama dengan set, bersama dengan efeknya, yang menjadikan ia mengungguli anugerah. Dan saya, sejujurnya, saya merasa Halakah adalah satu program agama yang lain daripada lain dan sebenarnya berada di atas stesen tersendiri. Pengaruh, yang lain. Pengaruh Tuan Haji ni. Dengar Tuan Haji bercakap, tengok Dayah pun tiba-tiba bersama santun. Tak, saya terasa. Dia beri inspirasi daripada saya Haji. Saya terikut dengan cara penyampaian. Terima kasih dan tahniah. Sama-sama. Sekali tahniah buat sama-sama dan juga pasukan Halakah dan mengharumkan media prima begitu. Ya, dan mengangkat agama Islam insya-Allah. Amin.